selama Bapak Ibu menitipkan di sini, tentunya kita sudah, lembaga sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun kami sadar pasti ada kekurangan. Dan kami harapkan Bapak Ibu tetap, walaupun sudah berpisah, tapi kita adalah keluarga besar SDN Nanti Hijau. Maka kami berharap jalinan silaturahmi tetap kami harapkan. Pendidikan di SD syukur bisa menampilkan prestasi yang lebih baik, pasti di bawah nama sekolah di lembaga yang baru. Oh, itu anak dari mana? Dari SDN Nanti Hijau. Pasti selalu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Nanti Hijau. Mudah-mudahan ini bukan akhir gitu ya. Ini adalah awal dari adik-adik jambangan ujiannya di sisi ini. Jadi itu selalu yang harus kita tahu bahwa Nanti Hijau SDN Nanti Hijau ini dulu punya prestasi. Ibu saya dulu juga karena pernah di sini juga. Jadi seperti itu, monggo awal kebangkitan dari SDN Nanti Hijau kami cuma bisa menyemangati Bu. Karena kita punya daya upaya, cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini bisa. Termasuk Mbak Bukun yang terakhir yang kelas dan kalau saking macam-macam ini saya Bu matur sembah pun atas sampun Bapak Ibu sampun minteraken nggih menika putra-putra kula termasuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghendaki ditambahnya kegiatan keagamaan dan untuk ini menginjak ajaran baru kita SDN Nanti Hijau berupaya dalam hal kegiatan ekstra baik itu keagamaan dan pelajaran umum. Untuk pembelajaran agama ekstranya nanti insya Allah kita akan bekerja sama dengan pondok pesantren, yang mana di sini insya Allah akan berdiri pondok pesantren Penjalanan Beni Masoni Pak. Majelis dan itu insya Allah di situ nanti tenaga-tenaga ahlinya semuanya insya Allah itu akan didatangkan dari alumni Gondo. Bilane sama ini pun kita juga ingin memajukan lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang istilahnya di sini membentuk generasi penerus, generasi muda yang nasionalis religius. Jadi bukan hanya sebatas pandai dalam urusan agama, tapi juga pandai dalam urusan kebangsaan. Jadi biar tidak hilang arti bangsa Indonesia, arti orang yang beragama, yang berakhlak. Jadi iklan bahasa nasional desa kita mengusulkan supaya nanti masyarakatnya yang anaknya sekolah di pendidikan yang baru, yang anaknya masyarakatnya Nanti Hijau, yang anaknya di sekolah di SD Nanti Hijau tinggi, tolong prioritas masalah program Indonesia Pintar prioritas. Nah nanti ini tidak dengan pelaku pihak perangkat desa mungkin dalam sebuah pertarungan sosialisasi dan calon Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.